Basically, I fell down. Padahal lagi jalan santai, terus aku langsung gak bisa jalan karena kakinya sakit banget. Akhirnya aku minta tolong Alia dan dia anterin aku ke kosan lalu pijitin kaki aku. Legs. Berasa banget. Pas dipijit, kompres, setelah kompres, paginya. Sayang sekali, abis aku jatuh aku harus pergi mentori buat ospek jurusan permadan. Dari mana? Dari LA. Ospek jurusan. Temanya warna-warni, guys. Sana. Guys, ini konsepnya kayak kita kayak hantu lenteng agung. Outdoor, tapi panas banget. Alia, ngupil. Iya.
Alia. Ayo. Always about finance. Makanya aku masuk ke consulting, di mana di consulting itu aku udah marah. Biasa sih mama bilangnya. COD. Pocin 35.000. Tajam, oh iya Nat, tajam. Ini kayak belum finishing gitu loh payungnya. Prototype. Guys, kita udah baris di depan. Lihat, pegang tali. Kenapa kita pegang tali? Kenapa pegang tali? Karena ada pegangannya. Oke. Jadi plasman terbaik. Panas guys. OTW ke Taman Firdaus. Kenapa namanya Firdaus? Iya, karena besar. Karena Firdaus intinya surga paling terakhir. Tapi surga kan adem, ini panas. Mana ya? Mana ya? Lihat. Saking panasnya. Mau ke tapi bukan ulang tahun. Patah beneran. Patah, Nat.
Jadi Carlo apa ini? Apa namanya? RG latex. Merah terus dibawain tanduk. Woi! Gede banget balonnya. Sampai di pos 5, gamesnya itu kita harus niruin foto yang udah disiapin sama kakak-kakaknya. Yang kalau mangap, mangap dikit. Dan ini hasil foto kita. To be honest, mirip banget, woy. Yang paling mirip dan kesalahan paling dikit adalah kelompok Nambo. Tiga. Yol, jangan di situ, Yol. Numpang dari lehernya Grand sih. Air from neck. Woi. Guys, ini game terakhir. Mau main. Monggo, ada securitynya. Udah. Satu. Selesai permainan dangdut day true. Day true. Day two. Tinggal day three. We go through day true. Abis itu sudah selesai ospek. Yeah. Finally. Yay. Finally, bro. Finally. Kita mau balik. Woi, buset. Nat, naik, Nat. Naik. Oh, ini bis yang barbar tadi. Yep. Macam riddle apa ini? Satu, dua, tiga. Wow. Kita lagi halo, mentoring. Kamu dari kelompok mana? Dan kita ditanya. Main games kayak family 100. Oh iya. Oh, gampang banget. Kalifikasi aku kesiangan, dia nggak bangunin aku. Harusnya kamu yang nyetir pakai ini sih. Helm. Mau ospek jurusan day 3, this is the last day. Finally, aku udah gak sabar banget mau selesain ospek-ospek ini karena kayak lama banget. Ayo artisku, aku jadi PA kamu ya. A day in my life jadi personal assistant Alia. Dia bakal perform, nanti aku teriak ya. Congrats ya. Congrats ya perform. Dia udah dandan guys karena mau perform ya, cantiknya. Kontak personnya di sini kalau mau endorse Alia.
Kalau mau masuk ospek bayar tiket? Iya. Astaga. Perform mendadak. Padahal kita nggak hafal. Aku nggak bisa kemarin karena ngerjain ulangan KTK kau. Orang lain udah pada selesai UTS ya. Kelas kita belum pun. Guys, kita sambil ngurusin bazar, sambil ospek, sambil ngerjain UTS. Tapi kita aja nggak punya nilai. Gimana nih? Masih semangat nggak? Masih. Kita banyak caci tuh. Gua tuh kesini mau cari cewek yang katanya paling cantik di Niaga, namanya Raya Mahili. Itu yang mana ya? Raya Mahili ya? Aduh, oh. Itu gue yang maksud. Oh, kamu Raya ya? Hai guys. Hai guys, jadi kita mau jadi back dancer. Mau perform. Wah, oh, panik banget sumpah. Ih, cuma gini kok. Oh ya, te-te-te. Terus kita gini-gini. Kita bisa gue ya? Gini-gini. Chris Barre ketendang. Ayam siapa? Grandis lu tendang. Tapi udah sampah kok. Kok gue kantongin? Gue udah nitip. Ini kita habis performa di kota banget. Padahal gitu doang ya. Berharap apa nih, orang gak pernah serius dalam kota dunia. Eh, siapa tuh? Kok ini dikit lagi jatuh? Ini gue hitung kalau gak percaya. 3, 2, 1. Tuh apa lu bilang? Ini mah tanda-tanda gak bisa pulang. Oke, okay. Udah selesai. Makasih teman-teman udah ikut seru-seruan bareng. M-U-S-I-C. Sebelum itu kita tarik dulu semangatnya kalian. Intinya jadi kita nyediain pelayan. Stasiun Bangka. Woi, operasi cepet dong, jangan nih. Tanah Abang. Apakah kita akan menang? Pemenang dari favorit apa sih? We're all in this together.
Cinta, sudah. Sudah.